Assalamualaikum, berjumpa kembali bersama kami Carita Lila, disingkat sekarang menjadi CLL69. Baik, terima kasih untuk subscriber kami yang berjumlah 148. Untuk Anda kami ada. Terima kasih atas segala bantuannya. Baik, kali ini kami melintas di Jalan Gatot Subroto. Di hadapan kita itu ada satu patung yang bernama Patung Pancoran atau nama lainnya Patung Dirgantara, yang digagas dibangun pada tahun 1964-1965, selesai dibangun 21 Juni 1970. Pematungnya Bapak Edi Sunarso, berbahan perunggu, berat 11 ton, tinggi patung 11 meter dan tiang penyangga struktur beton 27 meter. Baik, sementara hanya itu yang kami tahu. Untuk Anda mungkin yang lebih tahu banyak tentang patung ini, silakan di kolom komentar. Terima kasih, selamat menonton. Baik, kami tampil di mengucapkan beribu-ribu terima kasih untuk subscriber kami yang selalu setia, yang berjumlah 148. Mungkin di bulan-bulan berikutnya akan menambah, semoga bertambah menjadi puluhan ribu mungkin, dan jam tayangnya juga. Terima kasih yang sudah membantu kami. Semoga Anda selalu disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, dimudahkan juga urusannya. Amin. Iya, satu lagi yang hampir terlewatkan, mohon maaf. Kami melintas di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Yang belum selesai.